بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis, pihak penganjur, Radio Hang 106 FM, sahabat-sahabat daripada Batam, sidang hadirin, tuan-tuan, puan-puan serta rombongan daripada negeri Perlis. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dipertemukan pada malam ini dalam rangka berkongsi ilmu, berkongsi pengalaman, berkongsi nasihat. Kerana seperti mana yang telah kita maklumi, agama Islam merupakan agama yang terbina atas dasar nasihat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasiha." Qulna liman? Qala lillah. ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, agama itu merupakan nasihat. Maka para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk siapakah nasihat tersebut? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, nasihat tersebut adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, dilakukan, dilaksanakan kerana Allah Subhanahu wa taala, bermatlamatkan matlamat Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, juga untuk pemimpin-pemimpin umat Islam dan juga untuk manusia umumnya. Maka atas dasar ini kita berkumpul pada malam ini di dewan yang begitu indah. Kali pertama saya tiba di sini, dan alhamdulillah kita melihat perkembangan dakwah as-sunnah di kota Batam ini begitu positif. Berbeza dengan kita di Malaysia secara umumnya dan di negeri Perlis secara khususnya, perkembangan dakwah as-sunnah ini walaupun bersifat positif tetapi ia masih lagi di peringkat awal. Sukar untuk kita menemui penuntut-penuntut ilmu yang datang meluangkan masanya untuk menghadiri kelas-kelas pengajian ilmu seperti ini. Jadi sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini merupakan nikmat. Ini merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, yang mana manusia-manusia yang telah Allah Subhanahu wa taala pilih mereka. Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan untuk mereka ke syurga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahala Allahu lahu tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang memilih jalan yang ada padanya ilmu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan baginya jalan ke syurga. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Pada malam ini, apa yang ingin saya bincangkan, satu muhasabah untuk diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian serta umat Islam, yaitu berkenaan dengan persoalan akidah dan masa depan umat Islam. Sesungguhnya pada hari ini, jika kita lihat dunia Islam, bahkan masyarakat Islam, sebahagian besar daripada mereka membelakangi apa yang disebut sebagai akidah. Di dalam perbincangan kita, saya tidak bermaksud untuk menjelaskan satu persatu apa itu akidah, ta'rifnya, definisinya, dari sudut bahasa, dari sudut istilah, yang mana saya yakin tuan-tuan dan puan-puan sekalian sudah mempelajarinya, sudah jelas tentangnya. Apa yang akan kita bincangkan, kesan akidah di dalam kehidupan manusia. Pada hari ini, kita menghadapi pelbagai krisis. Sama ada krisis dalam kehidupan kita, krisis dalam politik, seperti mana yang berlaku di Indonesia, baru selesai pemilu. Ada yang bunuh diri, ada yang mati dan sebagainya. Krisis yang berlaku di dalam ekonomi dunia sekarang ini, pada hari ini. Krisis yang berlaku dalam masalah sosial, masalah kerosakan akhlak, keruntuhan akhlak, dan kaitannya bagaimana akidah menyelesaikan segala krisis yang timbul, yang telah kita nyatakan sebentar tadi. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam Al-Qur'an, banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang menceritakan kepada kita dakwah para rasul, dakwah para nabi adalah dakwah akidah, dakwatut tauhid. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Maksudnya, dan tidaklah kami utuskan seorang pun sebelum daripada kamu, wahai Muhammad. Tidak kami utuskan seorang pun sebelum daripada kamu, wahai Muhammad, kecuali kami mewahyukan kepada mereka bahawasanya dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa taala, melainkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah. Jadi ini dakwah para nabi dan para rasul. Dakwah mengembalikan manusia kepada Allah. Dakwah mengembalikan manusia kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bertepatan juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-36. Yang sering kali kita dengar, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan rasul bagi setiap umat untuk menyeru dengan seruan, sembahlah Allah sahaja dan jauhilah taghut. Semua rasul, semua nabi menjadikan akidah, menjadikan tauhid sebagai fokus di dalam gerakan dakwah mereka. Tiba-tiba kita pada hari ini membelakangkan dakwah para nabi dan para rasul dengan memberi pelbagai alasan yang langsung tidak munasabah. Mengatakan bahawasanya isu akidah telah diketahui umum. Mengatakan bahawasanya isu akidah tidak relevan dibicarakan dan dibincangkan dengan situasi sekarang. Isu politik lebih sesuai untuk dibincangkan. Isu ekonomi lebih utama untuk ditekankan. Isu gejala sosial, kerosakan akhlak, keruntuhan akhlak, itu yang perlu dibicarakan.
tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Rasul sallallahu alaihi wasallam diutuskan di dalam keadaan masyarakat Arab yang buruk akhlaknya, rosak peribadinya, zina, arak, harta benda yang haram, akhlak yang buruk dan sebagainya berlaku. Tetapi apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mulakan di dalam dakwah baginda? Akidah. Nabi tidak datang dan menegur golongan-golongan musyrikun Mekah. Wahai golongan musyrikun, tinggalkanlah perzinaan. Wahai golongan-golongan musyrikun, tinggalkanlah arak-arak kalian. Wahai golongan musyrikun, berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ini menunjukkan kepentingan akidah di dalam kehidupan manusia. Akidah yang Nabi kita, yang Rasul kita sallallahu alaihi wasallam jadikan fokus di dalam gerakan dakwah baginda. Maka kita pada hari ini perlu, bahkan wajib menjadikan gerakan as-sunnah ini. Identitinya adalah membawa panji-panji akidah. Alhamdulillah, antum di sini dipermudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala urusan untuk menyebarkan dakwah as-sunnah. Mungkin kami di Malaysia menghadapi pelbagai kesukaran berhadapan dengan mentaliti masyarakat, berhadapan dengan institusi-institusi tertentu yang menyekat gerakan dakwah, yang menggunakan persoalan-persoalan, isu-isu ibadah seperti salat, seperti tahlilan, seperti yasinan untuk menyekat dakwah salaf. Jadi identiti dakwah salaf di Malaysia lebih dikenali sebagai dakwah yang berkaitan dengan persoalan isu-isu salat. Dakwah yang berkaitan dengan isu-isu bid'ah. Perkara seperti ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kami di Malaysia sekarang ini sedang berusaha untuk mengubah identiti dakwah salaf. Begitu juga seruan ini, saya serukan untuk diri saya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ubah identiti dakwah salaf. Dakwah salaf, dakwah Nabi, dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dakwatu tauhid. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Ini perkara yang pertama. Aku diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini perkara pertama, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kepentingan akidah. Betapa para rasul, para nabi menjadikan dakwah akidah merupakan fokus utama di dalam menyampaikan as-sunnah. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana yang telah saya nyatakan sebentar tadi, kesan akidah di dalam kehidupan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Maksudnya, orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingati Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tenteram. Jadi bagi manusia yang mencari ketenangan di dalam kehidupan mereka, manusia yang mencari kebahagiaan di dalam kehidupan mereka, akidah merupakan langkah penyelesaian. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali mengenali Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenali apa itu tauhid, apa itu pengesaan. Mengenali apa itu syirik, apa itu penyekutuan. Mengenali kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenali al-asma was-sifat, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala.
Pada hari ini, manusia lebih mengenali haiwan-haiwan peliharaannya lebih daripada mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengenal bagaimana sikap haiwan peliharaannya yang sakit. Ini ciri-ciri seperti ini. Oh, ini kucing ini sakit, Pak. Seperti ini demam. Seperti ini sakit perut. Tetapi beliau ataupun manusia, mereka tidak menilai bila Allah Subhanahu wa taala murka terhadap hamba-hambanya. Bila Allah Subhanahu wa taala bergembira dengan melihat perbuatan hamba-hambanya. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sejauh mana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Jika kita orang yang mencari ketenangan, kita orang yang mencari kebahagiaan, maka kenalilah Allah Subhanahu wa taala. Ingatilah Allah Subhanahu wa taala. Ini kesan akidah di dalam kehidupan. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas sama' wal ard. Maksudnya, jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkatan dari langit dan juga bumi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, manusia pada hari ini, mereka seringkali mengeluh. Faham yang mengeluh, ya? Mengeluh. Mengadu. Permasalahan yang mereka hadapi, keuangannya, kehidupannya yang sukar, yang susah dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala janjikan, sekiranya mereka beriman, sekiranya mereka bertakwa, Allah Subhanahu wa taala akan bukakan kepada mereka keberkatan. Allah akan limpahkan kepada mereka keberkatan daripada langit dan bumi. Barakah yang kita inginkan di dalam kehidupan kita. Yang mana pemberi barakah hanya Allah Subhanahu wa taala. Pemberi barakah hanya Allah Subhanahu wa taala. Jika kita inginkan keberkatan di dalam kehidupan kita, maka berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar iman. Antum sekalian, ana yakin di sini telah mempelajari bagaimana cara kita nak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memahami konsep-konsep iman, erti pengertian iman, apa erti iman. Memahami juga iman itu bertambah dan berkurang. Bagaimana iman bertambah? Iman bertambah dengan amalan saleh. Bagaimana iman berkurang? Dengan perbuatan maksiat. Jelas banyak ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan tentang perkara tersebut. Jadi bagaimana? Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Seterusnya, kita lihat di dalam kehidupan manusia, krisis-krisis yang telah saya nyatakan tadi, jika kita lihat dengan keadaan realiti yang berlaku pada hari ini. Perkara pertama yang akan saya sebutkan di sini, selepas menyatakan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian tentang betapa akidah memberi impak ataupun kesan yang positif dalam kehidupan manusia, memberi keberkatan di dalam kehidupan manusia, memberi ketenangan, memberi kebahagiaan di dalam kehidupan manusia. Umum perkataan tersebut. Krisis yang berlaku pada hari ini yang saya nyatakan sebentar tadi, di awal-awal tadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang pertama sekali, apa yang berlaku di hadapan mata kita pada hari ini? Pemilu. Ataupun lebih umum kita nyatakan politik. Politik. Kita ingin suasana politik ataupun berpolitik seperti mana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan saya cuba buktikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekiranya manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mereka akan berjaya dalam politik. Tetapi pada hari ini manusia tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyebabkan berlaku perkara yang kita sebutkan tadi, bunuh diri.
karena gagal dalam pemilu. Ya, di Indonesia mungkin ini satu kejutan yang besar. Karena pemilunya bilangan orang-orang yang mengundi terlalu ramai, ratusan juta. Di Malaysia pemilunya kecil, tidak layak untuk dibandingkan dengan Indonesia. Jadi mungkin setelah dikorbankan keseluruhan harta bendanya, dilelong rumahnya, digadai segala-gala yang ada padanya, apabila tewas, kecewa dia. Hilang perasaan redha. Hilang perasaan tawakal. Hilang perasaan iman kepada qada dan qadar, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dilakukan? Bunuh diri. Mana mungkin manusia berjaya dengan cara politik seperti ini? Saya tidak ingin mengulas isu demokrasi, pemilu-pemilu dan sebagainya. Cuma saya ingin nyatakan di sini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kesadaran kepada kita kaitan akidah dengan politik. Kita tidak mengasingkan akidah dengan politik. Sebaliknya kita menyatakan bahwasanya akidah hendaklah menjadi sebahagian daripada etika kita berpolitik. Mengajar kita menjadi manusia yang redha, mengajar kita menjadi manusia yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajar kita menjadi manusia yang mengembalikan segala permasalahan yang berlaku kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suasana politik pada hari ini diwarnai dengan pelbagai noda dosa. Fitnah memfitnah, umpat mengumpat, korupsi, politik uang, gila kuasa, hilang amanah, rasuah dan sebagainya. Yang menjadi sebahagian darah daging, sebahagian daripada ahli politik pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita perlu sedar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memberi berita gembira kepada ahli politik, yakni ahli politik yang kembali kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat yang ke-55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilanna lahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara fa'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Maksudnya, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman, yakni beriman dengan iman yang sahih, berakidah dengan akidah yang benar, di antara kamu dan mengerjakan amalan yang saleh, bahwa dia benar-benar akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diredainya untuk mereka. Dan dia benar-benar akan menukarkan keadaan mereka sesudah mereka berada di dalam keadaan ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun denganku. Dan barang siapa yang telah kafir, kufur sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Jelas, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada golongan-golongan ahli-ahli politik. Yang mana ahli-ahli politik ini, yaitu ciri-ciri mereka beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah, meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, mencontohi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah janjikan mereka kejayaan, kekuasaan di atas muka bumi, supaya mereka ini dapat mengangkat agama Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Tetapi pada hari ini manusia gila kuasa. Manusia lebih cintakan kuasa dari segala-galanya. Karena kata mereka, dengan kuasa kami dapat melakukan apa sahaja. Subhanallah.
Di mana akidah mereka, iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Di mana ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Di mana perasaan takut mereka dengan azab Allah Subhanahu wa taala? Dengan perkataan kufur yang Allah Subhanahu wa taala lemparkan kepada mereka. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Seterusnya ekonomi. Selesai politik. Ekonomi. Kita lihat pada hari ini, pada tahun 2008 yang lalu, dunia mengalami kemelesetan ekonomi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menguji manusia-manusia, peniaga-peniaga, sama ada mereka itu beriman ataupun mereka itu kafir. Perkara ini dirasai oleh orang-orang yang mana mereka ini billionaire, millionaire. Orang yang memiliki harta yang banyak, melimpah ruah. Adapun orang seperti kita tidak merasainya ataupun kurang. Dunia berbincang, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dunia berbincang tentang sistem perbankan Islam yang tidak terkesan dengan kemelesetan ekonomi yang berlaku. Sedangkan perkara ini, sistem Islam ini, jual beli menurut Islam ini telah dilaksanakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Pada hari ini apabila kita mengalami kecelakaan, kita ingin membuka dan mula membicarakan bagaimana sistem ataupun ekonomi Islam, perbankan-perbankan yang mengamalkan sistem Islam, walaupun di sana terdapat perbincangan-perbincangan yang perlu kita rungkaikan tentang perbankan Islam. Ya, tapi bukan di sini. Mungkin di lain hari. Tapi manusia berpikir, yang berpikir golongan kufar. Di mana perbankan-perbankan Islam di seluruh dunia, mereka tidak terkesan ataupun kurang kesan ke atas mereka apabila berlaku kemelesetan, kemerosotan ekonomi sedunia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sesungguhnya jika kita teliti, punca permasalahan yang sebenar dalam persoalan kemelesetan ekonomi, manusia-manusia yang mengamalkan sistem kapitalis di dalam kehidupan mereka, wang semata-mata dijadikan fokus dalam kehidupan, kekayaan semata-mata, kemewahan semata-mata, di mana akidah mereka, kerosakan mereka adalah kerosakan pada akidah mereka. Di mana mereka dengan Allah Subhanahu wa taala apabila mereka memperolehi kekayaan, kemewahan, di mana usaha-usaha mereka untuk menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membina tempat-tempat yang seperti ini, untuk mengadakan program-program yang seperti ini. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala telah memilih beberapa orang daripada kalangan kita untuk menjayakan majlis-majlis ilmu seperti ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jika kita teliti, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menyembah-Ku. Surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Kita Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk menyembah-Nya. Untuk beribadat hanya kepada-Nya. Jika kita kembali dalam kehidupan kita pada hari ini, manusia-manusia seolah-olah mereka tidak mempercayai bahawasanya mereka dicipta untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Saya katakan, dalam ekonomi mereka meninggalkan sistem Islam. Mereka membelakangkan Islam semata-mata kerana wang. Semata-mata kerana kekayaan. Mereka mengamalkan riba dalam kehidupan mereka. Mereka tidak ada usaha untuk meninggalkan riba.
Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala menguji manusia dengan uang. Dan kerana uang, manusia berani menentang hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana kekayaan, manusia tinggal tanggalkan iman dari jiwa mereka. Mereka menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Rasuah diperbolehkan. Mengapa? Inginkan uang. Saya pernah di satu apa dipanggil di sini ya, airport, lapangan terbang. Hah? Kalau satu airport di dunia ini ada satu. Apabila saya tiba di airport, saya bawa barang-barang yang banyak. Imigrasinya tahan, lalu berkata kepada saya dan sahabat saya, "Tuan, barang ini banyak ini. Kalau mau dilepaskan, harus dibayar." Ini apa ini? Rasuah. Jika tidak, kita akan ambil barang-barang ini, kita akan buka, kita akan periksa dan sebagainya. Lalu, saya ketika itu pertama kali seperti itu. Pertama kali. Jadi dalam keadaan yang, subhanallah, tidak tahu apa tindakan yang perlu dilakukan. Jadi sahabat saya kata, "Tak apa, buka saja kotak ini, buka saja." Dan kita panggil ketua airport, ketua imigrasi. Kata beliau ini, si Fulan, beliau meminta bayaran daripada kami untuk melepaskan barangan ini. Maka datang ketuanya dan menyelesaikan perkara tersebut. Apa yang saya ingin sampaikan di sini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sikap manusia kerana uang. Mereka lupa mereka diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembahnya. Menyembah. Perkataan ibadah cukup jelas ta'rifannya. Syekh Hafiz Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullah, di dalam buku beliau yang terkenal A'lamu Sunnah Al-Mansurah Li'atiqadi Ta'ifatin Najiyatil Mansurah, berbentuk soalan dan jawapan tentang isu-isu aqidah. Beliau membawa apa yang dikatakan dengan ibadah. Beliau menukilkan perkataan daripada Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah dengan menyebut yang diertikan dengan ibadah, "Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min qawlin aw fi'lin zahiran aw batina." Kata beliau yang diartikan dengan ibadah adalah satu kata nama, ismun jami', yang menyeluruh, merangkumi segala sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala cinta dan Allah subhanahu wa ta'ala redha, yang mana perkara-perkara tersebut terdiri daripada perkataan dan perbuatan, sama ada zahir ataupun batin. Ini erti ibadah. Jadi manusia tidak sedar. Pada hari ini dia diciptakan untuk melakukan perkara yang Allah cinta, yang Allah redha. Bukan untuk melakukan perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala benci dan Allah subhanahu wa ta'ala murka. Perlu kita sedari. Jadi kerana itu manusia pada hari ini menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana? Riba. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mencaci golongan-golongan yang menghalalkan riba, yang memakan riba. Dalam firman-Nya yang seringkali kita dengar, yang seringkali kita baca di dalam surah Al-Baqarah, "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار
hum fiha khalidun. Maksudnya, orang-orang yang makan ataupun mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuki syaitan lantaran tekanan penyakit gila yang dihadapinya. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Allah haramkan riba, mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyambung, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, yakni sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala, biarkan. Dan orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Saya juga tidak bermaksud untuk membicarakan soal riba, tetapi ingin membicarakan betapa manusia pada hari ini dalam keadaan ekonomi dunia sekarang, mereka memberi pelbagai alasan untuk menghalalkan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Begitu juga jika kita lihat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga merupakan perkara yang dibenci. Allah Subhanahu wa taala halalkan kita berniaga, kita haramkan. Allah Subhanahu wa taala halalkan kita memakan sesuatu, kita haramkan daripada diri kita, sedangkan perkara tersebut merupakan perkara yang harus dan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dengan sanad yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun seorang lelaki, inna rajulan أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء وأخذتني شهوتي فحرمت علي اللحم فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. Maksudnya sesungguhnya seorang lelaki datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, sekiranya aku memakan daging keinginanku kepada wanita bergolak dan nafsuku meningkat, maka aku telah haramkan daging untukku. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat firman-Nya, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan untukmu. Daging Allah Subhanahu wa taala halalkan untuk kita. Mengapa kita mengharamkan daging daripada kita? Kita makan sayur saja. Sayur-sayuran. Vegetarian. Ada manusia vegetarian. Tak mau, tak boleh makan. Daging tak boleh. Bahkan kalau kita lihat di negara-negara maju, mereka ada restoran, tempat makan untuk orang-orang vegetarian. Semua dihasilkan daripada sayur-sayuran. Minyak daripada sayur. Apa itu butter? Butter pun. Butter tak tahulah daripada sayur. Mana ada butter daripada sayur? Semua sayur daripada sayur. Nasi pun daripada sayur. Nasi memang daripada sayur. Beras. Jadi mereka mengharamkan bagi mereka, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, daging yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Ini satu perbuatan yang haram, yang Allah Subhanahu wa taala benci. Jadi perkara yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, dalam suasana ekonomi sekarang, kita fikirkan selama mana Allah Subhanahu wa taala mengharuskan sesuatu perkara untuk kita berurusan dengannya, membantu kita untuk memulihkan ekonomi kita dengan sistem yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita haruslah berada di barisan hadapan membantu sistem tersebut. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, akhlak manusia dan kaitannya dengan akidah. Rasul sallallahu alaihi wasallam datang
diutuskan seperti mana yang kita sebutkan tadi. Baginda sallallahu alaihi wasallam diutuskan membawa dakwah panji-panji akidah tauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala datangkan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan wajah, penampilan, personality yang begitu istimewa. Dengan akhlak yang mulia yang digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhu Al-Qur'an. Akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Mengapa baginda sallallahu alaihi wasallam berakhlak dengan akhlak Al-Qur'an? Untuk menyampaikan dakwah tauhid, untuk menyampaikan akidah. Kerana tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perkara yang paling sukar untuk kita ubati adalah kerosakan akidah. Sekiranya kita selesaikan kerosakan akidah, kita murnikan akidah manusia, ibadahnya senang dibentuk. Buktinya, pada hari ini, film-film, kalau di Malaysia dipanggil hantu-hantu, di sini panggil apa ya? Kuntilanak. Saya pun tak tahulah. Film hantu ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jika seseorang ini kepercayaannya kepada kewujudan hantu ini ada, apa berlaku pada tindak tanduk dan perilakunya? Takut. Mesti tidur, diletakkan Al-Quran di bawah bantal, digantungkan ayat kursi, ditempelkan ayat kursi penuh di dalam rumahnya, sehinggakan jam yang digantung pun ada di dalamnya ayatul kursi. Itu tidak tanduk. Sekiranya dia orang yang tidak mempercayai kewujudan, ataupun bukan tidak mempercayai kewujudan jin, percaya kewujudan jin, itu akidatu ahli sunnah. Tetapi mempercayai jin ke, hantu, kuntilanak dan sebagainya ini, tidak boleh memberi sebarang kemudaratan melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adakah dia akan melakukan perkara sedemikian? Adakah memberi kesan kepada tindak tanduk dalam kehidupannya? Tidak. Walaupun di sana banyak perkara tentang jin dan syaitan ini yang perlu didetailkan perbincangannya, saya tidak bermaksud untuk menyentuh perkara tersebut, tetapi sebagai memberi gambaran contoh. Jadi akidah kepercayaan berjaya ubah kepercayaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjaya mewujudkan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, perasaan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, perasaan ingin mencontohi, mengikuti, mengenali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah tentu mudah untuk kita bentuk perilakunya, akhlaknya. Hari pertama kita bertemu dengan beliau ataupun dengan si fulan, ini salat kamu ini tidak benar, salah salat kamu, kamu tidak menggerak-gerakkan jari seperti ini, kamu tidak mengangkat tangan seperti ini, kaki kamu tidak seperti ini, kaki kamu seperti ini, salah ini. Mana mungkin hari yang pertama beliau menerima teguran dan nasihat kita seperti itu. Tetapi sekiranya kita datangkan dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah, jelaskan kepadanya kalimat la ilaha illallah, pengertian, syarat-syarat, rukun-rukun yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Apabila seseorang melafazkan kalimat la ilaha illallah, bererti dia telah menjadi seorang muslim. Apa erti perkataan muslim? Aslam, daripada aslam, bererti menyebut kalimat la ilaha illallah, menjadi seorang muslim bererti menjadi seseorang yang menerima. Apa yang dia nak terima? Menerima segala sesuatu yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah menafikan tuhan-tuhan selain dari Allah. Dia telah menetapkan Allah adalah ilah yang berhak dia ibadahi satu-satunya. Maka apabila dia menyatakan keislamannya, bererti dia bersiap sedia menunggu untuk mentaati segala perintah Allah. Jelaskan akidah. Usaha, teruskan usaha.
Tuan-tuan dan perempuan sekalian, ya, kita tak nafikan tersebarnya dakwah as-sunnah ini juga melalui ibadah, melalui salat, melalui penulisan seperti penulisan Fadilatul Syekh ataupun Asy-Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, kitab Sifatu Salatin Nabi, sifat salat Nabi karangan beliau. Dan yang baru yang keluar, yang dicetak semula, Al-Asl, Aslu Sifati Salah, kitab yang asal yang Syekh Al-Albani rahimahullah karang sebelum daripada dia mengarang ringkasan. Tetapi kitab yang asal ini tidak dikeluarkan melainkan selepas daripada kewafatan Fadilatul Syekh rahimahullah. Jadi kitab-kitab seperti ini memang kita tidak nafikan salah satu yang digunakan oleh para da'i untuk mendekatkan manusia dengan as-sunnah. Tetapi ingatlah, sekiranya akidah, akidah tersasar, akidah tidak diberi penekanan, pemerhatian yang khusus, manhaj tidak diperbetulkan, prinsip-prinsip tidak ditekankan, walaupun dia mempelajari keseluruhan kitab Sifatu Salatin Nabi, tetapi dia masih terdedah kepada kerosakan akidah. Dia masih lagi terdedah kepada kerosakan dan keruntuhan manhaj. Apabila seseorang tidak berakidah dengan akidah yang benar, seseorang tidak memiliki prinsip-prinsip manhaj yang sahih di dalam kehidupannya, maka sudah semestinya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia mudah dipengaruhi dan mudah timbul perkara-perkara syubhat di dalam pemikiran dan mindanya. Sidang hadirin, tuan-tuan, puan-puan. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang membawa dakwah tauhid ini dengan akhlak yang mulia. Benci kepada perkara-perkara yang mencemarkan kemurnian akhlak. Kerosakan akhlak yang paling teruk, yang paling dibimbangi adalah perpecahan. Perpecahan merupakan kerosakan akhlak yang paling teruk. Perpecahan membawa kepada pelbagai masalah. Saya bukan artikan perselisihan. Perselisihan berbeza dengan perpecahan. Bukan semua perselisihan itu membawa kepada perpecahan. Tetapi semua perpecahan itu berpunca daripada perselisihan. Ini seperti yang dinyatakan oleh Fadilatul Syekh Dr. Nasir Abdul Karim Al-Aql di dalam buku beliau Al-Iftiraq. Al-Iftiraq membahaskan tentang topik perpecahan yang berlaku di kalangan manusia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam benci perpecahan. Kerana seperti mana yang kita nyatakan tadi, ia membawa kepada keruntuhan akhlak. Bila manusia berpecah, bila wujud parti-parti, bila wujud kelompok-kelompok, bila wujud empire-empire, ini maha gurunya. Tempat ini maha gurunya. Murid maha guru ini tidak akan hadir ke tempat pengajian maha guru ini. Bahkan perkara ini berlaku kepada sebahagian manusia-manusia yang berusaha untuk menyebarkan dakwah as-sunnah. Bukan para asatidah, tetapi pada murid-murid mereka. Ini perkara yang perlu kita jadikan sebagai satu muhasabah. Pembetulan. Jangan ada sebarang perasaan ta'assub, ghulu, fanatik terhadap guru, tokoh-tokoh, ilmuwan-ilmuwan. Yang paling penting di sisi kita, tokoh tersebut, pertama sekali, akidahnya akidatu ahli sunnati wal jamaah. Manhajnya adalah manhaj yang dibawa oleh salaf. Manhaj yang dipegang, yang dipijak oleh salafus salih. Kemudian, orangnya orang yang berilmu. Dengan ilmu yang sahih, memadai untuk kita mendekatinya.
Kadang-kadang kita memilih, oh ustaz ini, dia penyampaiannya itu subhanallah semangat. Ustaz ini subhanallah penyampaiannya ini slow, lambat, lembab, semua orang faham. Subhanallah, mengantuk semuanya. Ustaz ini tua, tidak kuat, tidak. Ustaz ini muda, garang. Itu yang berlaku. Pemilihan-pemilihan seperti ini sebenarnya tidak menghasilkan ataupun tidak membuahkan keberkatan dalam menuntut ilmu. Karena apa yang kita cintai adalah ilmu. Ilmu yang disampaikan. Dan kita sayangi orang-orang yang menyampaikan ilmu yang sahih, yang benar. Sesiapa sahaja. Tidak kira usianya. Tidak dilihat kepada cara penyampaiannya. Tidak dilihat kepada nada suaranya dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Ibn Mas'ud radhiyallahu an dalam hadis yang masyhur yang seringkali dibaca diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal di dalam musnadnya dengan sanad yang sahih, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan bi yadihi thumma qala hadha sabilillah atau hadha sabilullah مستقيما قال ثم خط عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل وليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون رسول صلى الله عليه وسلم كتب ابن مسعود رضي الله عنه telah melukis satu garisan dengan tangan baginda. Kemudian baginda bersabda, inilah jalan Allah yang lurus. Berkata lagi Ibn Mas'ud. Kemudian baginda melukis garisan di sebelah kanan dan kiri. Kemudian baginda bersabda, inilah jalan-jalan. Jalan-jalan. Dan tiadalah walaupun satu jalan. Melainkan padanya ada syaitan yang menyeru ke arahnya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah. Maksudnya dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Maka ikutilah dia. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Kerana jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar kamu bertakwa. Perpecahan. Jadi kita yang membawa dakwah ahlu sunnati wal jamaah, tampilkanlah dia dengan identiti yang bersih, personality yang dihiasi dengan akhlak, akhlak yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minin imana ahsanuhum khuluqa, sesungguhnya orang beriman yang paling sempurna imannya adalah orang yang baik akhlaknya, yang cemerlang pribadinya. Kita ingin mendekati seperti mana kita suatu ketika dahulu didekati oleh para da'i yang menyeru kita kepada dakwah salaf, menyeru kita kepada akidah salaf, menyeru kita kepada amalan-amalan salaf. Kita juga menilai dan melihat, subhanallah, orang yang memperbetulkanku ini merupakan orang yang baik akhlaknya. Aku menerima kerana daya tarikan yang dimiliki olehnya. Begitu juga kita pada hari ini, ya alhamdulillah, kita meyakini bahwasanya yang berada di sisi kita kebenaran al-haq. Kita meyakini akidah yang kita bawa adalah akidah yang benar, akidah yang sahih. Kita meyakini ibadah yang kita bawa, ibadah yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar lagi sahih. Maka sudah semestinya kita tidak sabar-sabar untuk menyampaikan kepada manusia. Cuma perlu kita berhati-hati method, metodologinya, bagaimana cara, bagaimana adab kita, bagaimana akhlak kita untuk berkata di hadapan manusia. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'izatil hasanah. Berdakwahlah kalian, serulah kalian kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmah,
dengan hikmah. Sahabat saya Abu Abdurrahman Ustaz Abdullah Zain, dalam buku dia, dalam buku beliau, cukup bagus buku ini, 14 praktik dalam dakwah, seingat saya, membawa beberapa pandangan dan ulasan para masyayikh, para ulama tentang erti hikmah di dalam dakwah. Jangan kita fahami dengan pandangan yang begitu sempit. Hikmah mesti lemah lembut, mesti tuan. Tidak, tidak semestinya. Apakah kita ingin berkata bahawasanya Umar Al-Khattab yang sentiasa bersikap tegas dalam dakwah beliau merupakan orang yang tidak berhikmah? Tidak. Karena itu hikmah perlu dijelaskan, perlu ditafsirkan agar dakwah ini berjalan dengan baik dan cemerlang. Kata beliau ketika mengulas erti al-hikmah, yaitu al-hikmah ini mempunyai 3 maksud, 3 syarat dan 3 rukun. Yang pertama kata beliau, al-hikmah berarti al-ilm. Mesti ada ilmu dalam kita nak memperbetulkan manusia, dalam kita nak menegur manusia, mesti ada ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata Sufyan Al-Thawri rahimahullah, seperti yang diriwayatkan, yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, apabila menafsirkan ayat ini, kata beliau, ayat ini membuktikan bahawasanya ilmu itu datang sebelum daripada amalan. Fa'lam, ketahui, fahami, kuasai. Itu yang pertama, amalan. Ilmu yang perlu ada bagi seorang da'i. Yang kedua, yang diartikan dengan hikmah adalah al-hilmu. Al-hilmu. Apa yang diartikan dengan al-hilmu? Al-hilmu adalah kebijaksanaan. Meski bijaksana, melihat kesesuaian si fulan, bagaimana cara yang sesuai untuk memperbetulkan dia. Mungkin dengan cara yang tegas, dipukul, contoh, tidak semestinya. Mungkin dengan cara yang lembut, kerana si fulan ini orang gusti. Apa itu dipanggil bahasa Arab, musara'ah. Apa dalam bahasa Indonesianya? Kuat bergaduh dia. Jadi jika kita tegas, dipukulnya kita. Habis dakwah. Al-hilm, kebijaksanaan. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadangkala baginda bertegas, kadangkala baginda menggunakan pendekatan yang begitu lembut. Pendekatan memaafkan. Apa yang baginda lakukan kepada Abu Sufyan? Abu Sufyan, orang yang banyak usahanya untuk menggagalkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila beliau di peringkat awal menerima Islam di hari pembukaan kota Mekah, apa kata Nabi kepada masyarakat Mekah? Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia akan selamat. Sedangkan Abu Sufyan baru menerima Islam. Sedangkan sebelum daripada peristiwa tersebut, Abu Sufyan merupakan orang yang paling benci dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendekatan Nabi. Hilm, bijaksana, bukan menggunakan pendekatan yang bodoh. Ketiga, erti al-hikmah, syarat al-hikmah, yaitu at-ta'anni, berperingkat. Hari yang pertama kita nak menjelaskan kepada orang yang baru nak menerima dakwah as-sunnah, apa kata kita kepada beliau? Mau diterangkan sesungguhnya ilmu hadis ini, sesungguhnya kitab ini, akidah al-asyairah, akidah di sana terdapat jahmiyah, terdapat qadariyah, terdapat mu'tazilah, jabriyah, kullabiyah, syiah terbahagi kepada berapa bahagian, sabaiyah, ismailiyah, imamiyah, ja'fariyah, fatimiyah. Apakah ini pendekatan yang pertama kita gunakan di dalam dakwah? Pening, pusing dia, pusing. Apa ini?
Karena itu ada seorang lelaki di Malaysia, orang politik dia, tetapi dia bukan Islam, dia agamanya Hindu. Kata dia, pusing sungguh, pusing benar umat Islam ini. Banyak sekali ajaran sesat. Kami agama Hindu tidak ada ajaran sesat. Iya. Yang banyak berpecah umat Islam. Ahmadiyah mengaku Islam. Mirza Ghulam Ahmad. Begitu juga Qadianiyah di Malaysia sekarang ini, mereka mula menyebarkan semula ideologi-ideologi mereka. Syiah. Golongan ini, dan sebagainya. Yang mana membuatkan ahli ataupun kita namakan sebagai JAKIM. Di Malaysia dipanggil JAKIM. Kalau di sini MUI, Majlis Ugama Indonesia. Di Malaysia JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Menyenaraikan di Malaysia terdapat 56 ajaran sesat. Yang menisbahkan diri mereka kepada Islam. Ajaran Hindu tak sampai 56. Satu saja. Ini benar ini kata orang Hindu ini. Jadi